Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JDP Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure guys ya. Oke, kita sudah kedatangan update baru ya guys ya. Poin ini kalau salah 68.0 guys. Nah, di sini kita dapat diberikan dua hero baru guys ya, tapi kita cuma bisa pilih salah satu atau enggak kita bisa pilih miracle kayak gini guys ya. Oke, dan hadiah-hadiah yang lainnya kayak gini guys ya. Oke, lumayan lah guys ya. Oke, isinya resource-resource dan premium scroll guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya. Oke, di sini guys. Nah. Ini kayak gini guys ya, petanya guys ya. Oke, ini apa nih? Ini apa nih? Oh, ini hero-nya guys ya, hero-nya. Oke, oke, kita langsung aja guys. Oke. Kita ajar aja ini ya. Oke, kita punya tim bukan ini guys, ini pakai high loss, kita pakai high loss. Nah, dua tank guys ya. Terus oke, kalau bisa gini aja guys ya. Kita kena, kita punya MM-nya si Miyabi. Si Hanabi guys ya, sorry guys, Miyabi pula guys ya. Oke, lanjut guys. Oke. Oke, bagus sekali guys ya. Ini skillnya si Hanabi guys ya. Kita langsung aja gameplaynya guys ya. Gameplaynya guys ya. Oh, itu ulti apa tadi? Ultinya guys ya. Oh, MVP-nya Hanabi. Wih, gede guys ya damage-nya guys, luar biasa guys. Oke, oke, langsung lanjut guys. Di sini oh ini ada ini guys ya, ada apa namanya? Blessing baru juga guys ya di sini guys ya. Oke. Oh, ini aja guys ya. Kita dapat 100 energi tiap battle start guys ya. Oke, ini kita ambil. Ini juga kita ambil. Ini kayaknya ini kayak shadow clone ya. Kita shadow clone ya. Nah, ini apa nih? Oh, baru terbuka pintunya guys. Oh, itu ya kuncinya guys ya. Kita ambil kuncinya. Baru kita buka ini. Nah, oke, ini apa lagi nih? Karena bisa dokter move in. Oke. Berarti ada kayak shadow clone. Memang nasi shadow clone ya guys ya. Oke. Kemudian kita ke sini guys ya. Karena di sini tidak bisa lewat guys ya, itu pintu biru. Oke, ini kita skip aja ceritanya ya. Oh, kalian mau ceritanya kalian baca apa, kalian baca-baca sendiri guys ya, karena kalau kita saya berarti ceritanya itu nanti kepanjangan guys videonya guys ya. Oke, kita langsung aja guys ya. Wih, power sudah musuh sudah 2 juta guys ya. Di sini seperti biasa guys ya, ini ngikuti power kita guys. Jadi kalau kalian main di Akashic Ruin di Realm of Legend ini guys ya, ini kalian harus memakai hero yang terbaik kalian guys, pakai hero-hero terbaik guys. Karena kalau kalian tidak pakai hero-hero terbaik kalian, nanti kalian kayaknya bakal bisa kalah guys ya. Oke, di sini lagi-lagi si Hanabi guys ya, MVP-nya guys ya. Oke, ini apa lagi nih? Oke, increase energy. Oke. Oke, kayaknya mungkin ini dulu deh guys ya, ini aja guys. Oke, kita ambil energi dulu guys, karena kita kehabisan energi guys. Oh tuh, itu ya shadow clone-nya guys ya. Oke, kayaknya shadow clone-nya ngikuti kita guys ya, ngikuti kita kemana ya guys ya. Oke, ya kayak bayangan gitu nah guys. Jadi kita naik, ikut naik, turun ya gitu guys ya. Jadi kita manfaatkan dia guys ya. Manfaatkan shadow clone-nya guys, karena kita nggak bisa mencapai di ruangan itu tadi guys ya, kayak kita tadi ruangannya sudah terkunci buntu guys ya. Oke, bagus sekali, masih bisa guys. MVP-nya Hanabi lagi guys, wow, ini hero baru guys, OP sama Muntun guys ya. Oke, oke, kita ambil yang ini juga ya, karena kita ada dua tank tadi guys ya. Oke, nah kita ke kiri, dia ke kiri nah guys. Nah, kita ke kiri lagi. Oh, gak bisa guys, kita turun naik ke atas guys ya. Nah, naik lagi ke atas guys ya. Oke, nah gak bisa guys ya, jadi kita ke kiri aja. Nah, aduh ini kayak mana nih. Oke, kita turun dulu guys ya. Nah, baru kita naik guys. Nah, baru kita dapat kunci. Nah, kayak gitu guys ya, baru kita muncul kuncinya. Itu manfaat bayangannya guys ya. Kita ambil aja ya kunci merah guys, terus kita buka dulu yang kunci merah ini, terus kita ambil energi dulu, langsung aja ajar monsternya ya.
karena ini tadi nggak ada yang lain guys ya, tadi polos semua guys ya. Oke, let's test. Oke, very good. Jadi kita kira kita di sini harus ada ini guys ya, ada healer juga guys ya. Kalau tidak ada healer nanti bakal sekarat semua hero kita guys. Jadi ya saya kena, saya di ID ini adanya cuma ya yang elemental aja, jadi saya jadikan elementalnya semua guys ya, supaya MPP nya Hanabi lagi guys ya, supaya itu guys ya resonansi buffnya bagus guys ya. Oke, kita ambil shield aja dulu guys ya, supaya tidak gampang mati guys, kita punya hero. Oh dapat lumayan guys ya, ambil lagi energi. Oke, ambil lagi energi. Oke, skip lagi ceritanya, terus ambil lagi nih, hajar aja langsung guys ya, karena dia menutup jalan kita guys ya, ini harus mau namo harus dihajar. Oke, ini apa guys ya, kalau saya sayang sekali guys ya, ini kalau Hanabi ini Marshall guys ya, sayang sekali guys, kan sebenarnya paling cocok ini yang butuh marksman itu guys ya, elemental guys ya. Oke, di sini Hanabi lagi guys MVP-nya guys ya, kayak gini guys ya, kalau kita kebanyakan MM di itu guys ya, apa namanya, di Marshall ada 4 ini guys ya, sudah Yi Sun Sin. Oke, di sini kita kekurangan energi guys ya. Oke, kita ambil yang ini guys. Nah, kita injak dulu nih, terus kita kembali ke pintu bawah nih guys ya. Nah, di situ guys ya. Oke, kita kembali ke sini guys. Ini CPC aja guys ya. Tidak ada yang kesulitan di sini guys ya. Mudah sekali. Kalau tadi pakai bayangan itu ya gampang aja kayak tadi tuh guys ya. Kita akali aja guys bayangannya. Mudah sekali kok guys. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini guys ya. Oke, ini hajar aja guys. Oh, apa tuh? Ada ini guys ya, minion baru guys ya, kayak penyihir gitu guys ya, penyihir kambing guys ya, itu model-modelnya ada tanduk kambing gitu guys ya. Oke, lumayan guys ya, lumayan pedih guys ya. Oke, hampir mati, sampai setengah si Kadita kita guys ya. Oke, very good guys, masih tidak ada halangan ya. Oke, di sini ini sudah ada. Oke, kita ambil yang ini aja guys ya. Nah, kita ambil lagi energi dan kita bisa punya 5 guys ya. Nah, kita sudah bisa lawan Hanzo-nya sekarang guys. Oke, dapat lagi ini. Oke, dapat 500 lagi, lumayan guys ya. Oke, di sini kita langsung aja lawan Hanzo-nya guys ya. Oke, very good. Oke. Siapa itu? Ini siapa ini? Ini yang kayak kambing tadi guys. Ini si Hanzo-nya guys ya. Oke, langsung aja kita lawan guys. Oke, di sini langsung aja tuh guys ya. Ini kena aja bos guys ya, kena aja bos gitu, jaga jadi diperbesar image nya guys ya. Oh, apa tuh yang bawa gendang guys? Oh, ada bawa gendang guys. Oke guys ya, di sini saya ubah timnya guys ya, si Kadita saya ganti sama si Kari guys ya, supaya musuhnya cepat mati guys ya. Si A, terutama si Argus ini guys, ganggu banget guys. Oke, kita coba aja guys yang gini guys ya. Oke, come on. Itu Estes ngapain aja langsung heal itu, waduh kacau guys. Oke guys, nah rupanya si yang terkuat di sini si Hanzo guys ya, dan kali langsung aja mengfinish Hanzo nya guys. Waduh mantap guys. Oke, nah Argusnya sudah mati guys ya, dan kemudian itu bakal si Alice mati guys. Oke, very good guys, mantul. Di sini apakah Kari atau Hanabi yang MVP? Hanabi lagi guys ya, wow. Oke, damage-nya mirip-mirip guys ya, tapi lebih strong sini guys ya, si Kari. Tapi kena ada Kari, ada Vessel ya guys ya. Dan di sini si Hanabi ternyata ada terima damage guys ya. Oke, very good guys. Oke, skip aja nih. Oke, kita ambil yang ini guys ya. Oke, yang ini aja guys, ini aja. Nah, terus energi kita ambil 3 guys ya, kita punya 3 guys ya. Kalau kita ambil yang kiri kita kehabisan energi guys ya. Oke, berarti kita ambil yang ini guys, recover dulu ya. Terus kita mau nggak mau kita yang kanan guys ya, karena yang kiri ini jumlahnya 4 guys ya. Kita ambil yang ini dulu guys, nggak bisa tuh guys, nggak mungkin guys. Oke, kita ajar dulu yang ini guys ya.
Nanti kita coba lihat lagi, guys, ya. Petanya diperbesar lagi, di agak di zoom out ya, supaya kita lihat, guys. Apa tahu apakah ada energi yang ketinggalan, guys, ya. Oke, pembawa gendang ini ya, lucu juga, guys, ya. Oke, nah di sini kita ambil yang ini aja, guys. Coba yang ini ya. Nah, ini kasih gede gini. Enggak, mapnya enggak ada lagi, guys, ya. Sudah kosong semua, guys. Sudah kosong semua. Berarti ini kayaknya mesti di ini, guys, ya. Mesti apa namanya, guys? Diulang, guys. Diulang lagi, main lagi baru ambil peti yang ini, guys, ya. Nah, yang ini, guys, ya. Kita langsung kayaknya mesti ke sini, guys, ya. Ini apa nih? Oh, ternyata ada lagi, guys, ya. Oh, ada dua, guys. Oh, ada dua rem kan, jadi bisa balik lagi, guys, ya. Nah, oke. Oh, saya kira tadi sudah selesai, guys, ya. Ternyata belum, guys. Nah, ini Zianzo mesti kita hajar waktu wujud demonnya, guys, ya. Oke, di sini kita satu, oke, ambil ini dulu. Oke, terus kita hajar ini, guys, ya. Oke, kita ada dua energi, kita bisa hajar kok, guys. Oke, langsung aja hajar lagi, guys. Oh, saya kira tadi sudah satu layar tuh aja, guys, ya. Ternyata ada dua, guys, ya. Oke, lumayan menantang juga, guys, ya. Saya pikir tadi cuma satu ya, jadi simpel banget gitu, guys, ya. Oke, very good. Anabi lagi, guys, ya, MVP-nya, guys, ya. Oke, di sini life steal dulu, guys, life steal. Oke, buat si Kari sama si Hanabi-nya, guys, ya. Kalau nggak salah si Hanabi ini light, kalau nggak salah, guys, ya. Gear-gearnya light, guys, ya. Oke, ini sudah Marshall, sudah kebanyakan NM, guys, ya. Tapi biasanya ini ya, ini gitulah, guys, ya. Hero baru tuh, hero OP, guys. Tapi, guys, ya, saya sampai sekarang Tamu sama Uranus saya belum pernah saya pakai, guys, ya. Jadi kita jangan tanjur pikiran yang lain nih. Biarkan aja, guys, ya. Nanti kita dapat sendiri yang mana dikasih muntun gitu, guys, ya. Terus ini kita ambil yang ini, guys, ya. Oke. Nah, jadi Mitro, guys, ya. Oke, berarti kita Kari kita kasih di tengah juga, guys, ya, biar makin mantap, guys. Oke, kita ambil yang ini dulu, kunci. Kita buka dulu kuncinya. Oke. Kita masih ada peti, guys, ya. Oh. Oke. Kita ambil ini ya. Berarti mungkin energinya kita bisa. Oh. Oke. Kalau kita kesini, energinya dapat nggak tuh? Nggak bisa, guys, ya. Naik dulu. Ke kiri. Oh, dia nggak bisa ambil energi, guys, ya. Mesti bayangan kita nggak bisa ambil energi, guys. Yang bisa ambil energi itu cuma kita sendiri, guys. Jadi di sini kita hajar yang kanan, guys, ya. Hajar yang kanan. Oke, hajar yang kanan dulu. Hajar aja, guys. Oke. Banyak sekali, guys, ya, musuhnya, guys, ya. Jadi benar-benar harus pakai healer, guys, ya. Jangan sampai tidak pakai healer, guys. Nah, healer the best itu ya adalah Estes, guys, ya. Oke, di sini kita ngambil yang mana ya? Oke, ambil yang ini, guys, ya. Karena si Estes sama si Kari itu sudah medium, guys. Oke, terus kita kesini, guys. Ambil aja nih. Oke, langsung aja ajar. Itu ada apa lagi ya? Oh, ini saya jarang melihat, guys, ya. Jarang melihat yang minion-minion baru nih, guys, ya. Karena di saya punya di late game itu sudah, apakah ini hero-hero apa? Hero-hero. Minion-minion baru cuma di ini, guys, ya. Realm of Legend, guys, ya. Oke, di sini kita ngambil yang ini aja, guys, ya. Sebenarnya yang itu tadi bagus juga, guys, yang apa namanya, yang hijau tadi, guys, ya, yang elemental. Kita ambilin dulu. Oke, itu berarti, oh, kuncinya terbuka, guys, ada kunci muncul, guys, ya. Oke, very good. Terus kita ambil dulu energinya, guys, ya. Ambil lagi energi, ambil lagi kunci. Oke.
Di sini kita butuh kunci kuning, guys ya. Tapi kuncinya di situ, guys ya. Oke, kita bawa Arabia turun dulu bayangannya. Oke, kita bawa turun lagi, guys. Ini masih dibawa turun dulu, guys ya. Oke, naik. Oh, udah bisa aja naik. Kejar turun, turun ke kiri dulu. Naik kanan, turun kiri, kiri naik kanan. Aduh, ini agak repot, guys ya. Sebentar guys, agak memikir, guys ya, supaya dia ke kiri lagi tuh, guys ya. Oke, kita coba di sini, guys. Nah, nggak bisa, guys ya. Kita kasih turun. Nah, kiri, kiri. Oke. Di sini ruangannya terbatas, guys ya, ruangannya, guys ya. Mungkin kita harus bunuh satu monster dulu nih, guys. Ya, kita harus bunuh satu monster nih, guys ya. Karena kita mesti naik sini, terus kita ke kanan supaya kita si Hanabi-nya ini bisa tertahankan, guys ya. Jadi kita bunuh dulu yang ini, guys ya. Nah, yang ini dulu, guys, yang kita bunuh, guys. Karena dia mengganggu sekali, guys, mengganggu pergerakan kita, guys ya. Oke. Oke. Oke, very good, guys ya. Nah, benar-benar Hanabi-nya MVP terus, guys ya. Di sini kita ngambil yang apa ya? Oke, yang ini aja, guys ya. Nah, di sini, guys. Nah, kita bisa kayak gini, guys. Nah, kayak gitu, guys. Nah, kayak gini, guys. Kalau kita ndak hajar monster yang itu, guys ya, kita ndak bisa, guys. Oh, ada kunci di situ, guys ya. Tapi kita belum bisa ambil, guys ya. Belum bisa ambil. Nah, kita kekurangan energi, guys. Jadi kita mesti ke kuning dulu, guys ya. Ke kuning, naik dulu ya. Maju. Ah, sorry guys. Nah, kita turun dulu, guys. Turun dulu. Nah, kiri, maju ke atas, naik ke atas ya. Terus kita ke kanan, guys. Oke, ini kasih kecil dulu, guys. Nah, terus kita ke kiri, bawah, ke bawah. Oke, terus di sini kita ke kanan dulu, guys ya. Ke kanan sini. Terus kita naik dulu, guys. Naik dulu. Oke, coba dulu, guys ya. Oke, turun. Oke, bisa, guys ya. Ah. Kanan lagi. Oke, naik kanan lagi, guys. Oke, kita sudah bayangannya kayak sudah tidak diperlukan lagi, guys ya. Kalau kita lihat yang bulat-bulatan itu sudah tidak ada lagi, guys ya, yang bulat-bulatan. Dan langsung aja kita ngambil kunci kuning, guys. Oke, yang biru begitu belum bisa, guys ya. Jadi kita hajar dulu yang ini, guys ya. Nah, oke, kita hajar lagi musuhnya. Hebat juga ninja ini pakai itu, guys ya, Kagebushin no jutsu, guys ya. Oke. Oke, tapi ini bukan kaki busin, guys. Ini kayak busin aja, busin. Oke, dan di sini kita ngambil hero light. Oke, saya belum tahu, guys ya, si Hanabi ini hero-nya hero apa, guys, di tipe apa, apakah aja light atau medium, saya enggak tahu. Kita ambil yang dot saja dulu, guys ya, daripada kalau ambil dan kita enggak tahu nanti sia-sia pula, guys. Oke, kita buka kunci yang kuning dulu, guys ya. Kita ambil lagi kunci kuning ya. Kemudian kita pungut energi yang sini, guys. Nah, oke, bayangannya sudah hilang, guys ya, sudah enggak ada, guys. Oke. Very good. Dan kemudian kita ambil energi dulu di sini ya, guys ya. Oke, ambil lagi energi di sini. Oke, berarti kita sudah nih, guys. Kita sudah punya 7 energi, guys ya. 7 energi. Tetapi kita butuh yang biru, guys ya. Pasti butuh yang biru, guys.
Jadi mau nggak mau kita pasti hajar yang ini guys ya, pasti hajar yang ini dulu guys. Sebentar, ini 8 guys ya, 7 kita 33 sisa 4 ya, 4 kekurangan energi guys. Oke guys ya, di sini kita kekurangan energi guys ya, karena di sini butuh 8 guys ya untuk menghajar Anzonya guys ya. Dan kita di sini ada 3 8, berarti kalau kita 8 berarti ada 10 ya, berarti kita cuma pakai 2 guys. Di sini kita harus pakai 3 guys ya. Jadi guys ya, jadi untuk sementara ini saya jalankan untuk mengambil peti dulu guys ya. Nanti saya ulang, nanti saya langsung nyambung ke sini guys ya. Oke, kita langsung aja langsung ajar yang ini guys ya. Nah. Oke, ada bos ini guys, supaya si Blood Overlord guys ya. Oke, kita ajar aja guys ya. Kita di sini misi kita ngambil peti dulu guys ya. Nanti kita saya ulang lagi ya guys ya. Karena kayaknya tadi yang monster yang 3 itu guys ya, 3 biji itu kita jangan dihajar guys ya. Karena itu 3 energi guys ya. Oke oke. Kita coba lagi guys. Nah, di sini kita asal aja ambil ya. Ambil yang ini aja. Ambil peti dulu guys ya. Nah, misinya kita ambil peti dulu guys ya. Sekalian kita ambil peti yang tadi yang di luar guys ya. Nah, jadi kita habisin aja guys energinya guys ya. Kita ambil peti dulu guys. Oke, di sini sudah gagal guys ya, sudah gagal. Oke, dan kita hajar aja yang ini guys ya. Oke. Very good guys ya. Jadi ini memang harus 2 kali guys ya, kalau mau ngambil semuanya memang harus 2 kali guys. Jadi ambil aja dulu. Oke, kita ambil yang ini aja guys ya. Nah, ambil yang ini guys ya. Oke guys ya. Nah, sudah sisa 1 guys ya. Di sini kita langsung aja kita end guys ya, kita keluar aja guys. Kita end terus kita masuk lagi guys ya. Nah, di sini kita masuk lagi guys ya. Dan langsung aja kita skip perjalanannya ke langsung yang tempat yang susah tadi guys ya. Oke guys ya. Nah, kita sudah berada di posisi ini guys ya. Posisi di mana tadi kita melakukan kesalahan, yaitu menghajar yang di sampingnya Hanabi ini guys ya. Oke, di sini kebetulan guys ya. Kebetulan tadi dari bawah saya sudah naik, si bayangannya sudah di sini guys. Jadi kita langsung aja pencet aja ke bawah guys ya. Nah, yang harus kita bunuh tuh sebenarnya yang di bawah ini guys. Nah, yang jaga kunci nih guys ya. Nah, ini guys ya. Jangan yang itu guys, yang di tengah-tengah tadi itu guys. Itu salah, kesalahan fatal saya tadi guys ya. Nah guys, kita ubah posisi kayak gini guys ya, karena tadi yang di ada buff yang itu guys ya, ada buff yang di apa, hero-hero yang di garis tengah, di posisi di tengah itu mendapatkan ini guys, ada tambahan critical atau gimana lifesteal kayak guys ya. Oke oke oke, masih bisa guys ya. Oke oke, grognya jangan sampai mati guys, bahaya sekali guys, sayang sekali guys sampai mati guys ya. Oke, bisa guys. Oke, very good. Nah, di sini kita ngambil yang ini aja dulu guys ya, karena itu kita ternyata Hanabi ini medium guys ya, Hanabi ini medium, jadi jangan ambil yang light guys ya kalau kalian tidak punya hero-hero light. Dan di sini kita coba ke bawah, ke atas dulu kanan dulu ya. Kita mau coba yang ambil yang merah tuh guys ya, ambil yang merah tuh guys. Nah oke, nah buka merah sudah guys ya, very good. Nah, kunci merah sudah dapat guys. Nah, di sini kita ambil dulu guys. Nah, kita kasih turun dulu. Dia punya apa namanya, bayangan ya. Kiri. Nah, kita kasih zoom out guys ya, jadi biar lebih enak lihatnya guys ya. Oke, kita ke kiri dulu guys, terus naik ke atas ya. Nah, di sini kita bisa kayak gini. Nah, kayak gini guys. Nah, kita panabinya bayangannya tertahan di dinding gitu guys ya. Oke. Kita coba ajar yang ini dulu guys ya. Oke, saya agak bingung nih guys ya untuk melewati ini. Coba kita hajar yang ini dulu guys ya, karena ini mau tidak mau kita nanti bakal hajar juga guys ya, supaya kita ada ruang gerak guys ya, ada ruang gerak. Oke guys ya. Soalnya Hanabi yang asli ini ruang geraknya terbatas, jadi bayangannya itu nggak bisa maju guys ya. Kita butuh ruang gerak agak besar guys, jadi bayangannya tuh bisa kita atur gitu guys ya. Oke, Hanabinya ini di sini MVP-nya si Hanabi terus guys ya, luar biasa guys ya, ini hero OP guys.
Oke, kita turun kayak gini ya. Masih naik deh guys, naik. Oke, nah di sini guys ya, nah kayak gini guys, nah baru bisa, nah enak guys ya, nah baru turun, nah kanan kayak gini sudah enak guys, nah kayak gitu. Oke, nah terbuka guys ya, dan sini kita sudah bayangannya sudah hilang guys ya. Oke, kita ambil kuncinya guys. Ini supaya bisa lewat sini guys. Oke, kita buka kuncinya, pintunya guys ya. Oke, kita ambil lagi kuncinya guys. Nah tadi peti-peti sudah kita ambil guys, jadi kita tidak perlu menghajar monster-monster yang ngelindungi peti guys ya. Oke, di sini kita ambil lagi guys. Oke, kita ambil aja energinya lagi, dan di sini kita sudah bisa guys ya. Nah oke, very good sekali guys ya, akhirnya bisa guys. Oke, kita buka-buka pintunya. Oke, kita ambil energinya dulu. Wah, ada Kagura guys ya. Oke, skip aja guys ya. Oke guys ya, di sini energi kita sudah 10 guys ya. Kalau kita mau mencari buff lagi di yang lain itu tidak bisa guys ya, karena bakal kekurangan energi kita guys. Jadi kita langsung aja ajar yang ini guys ya. Oke, power kita juga sudah lebih tinggi guys ya. Langsung ajar aja guys. Sikat, ada boss overlord lagi di sini guys ya. Oke. Jadi kalau kalian mau ngambil peti semua mesti dua kali jalan guys ya. Seperti saya tadi guys ya, di awal tadi yang pertama kali saya salah karena sekalian salah ya, langsung saya ambil petinya semua guys ya. Terus ini sekarang ini sudah benar, jadi harus bisa berhasil melawan Hanzo-nya guys ya. Oke, di sini kita sudah dapat guys ya. Ini kita ambil hero-hero medium dulu guys ya. Oke, hero-hero medium. Oke. Terus karena kita punya 3 hero medium guys ya, Kari, si Kari, kemudian si ini kita ambil yang ini guys ya. Kita heal dulu guys. Ada Kari, ada Hanabi, dan ada Estes guys ya. Oke, dari sini kita langsung aja hajar guys ya. Si Demon Pneuma guys, ini bentuk ultimate-nya si ini guys ya. Siapa namanya? Si Hanzo guys ya. Di sini kita tidak dikasih memakai Hanzo guys ya. Beda kayak waktu Uranus sama Tamus itu kita dipakai dua-duanya guys ya. Dan kalau kalian memang mau pakai Hanzo sama ini guys ya, siapa namanya? Hanabi, kalian mungkin bisa pakai nanti di lab guys ya. Kemungkinan di labirin dungeon guys ya. Di labirin dungeon itu biasanya ada hero-heronya guys ya, hero-hero bagus. Mungkin Hanzo sama si Hanabi ada di situ guys. Oke guys ya, posisi kayak gini ini rawan guys ya. Kita rawan Estesnya atau tengah aja guys, karena kita takutnya nanti Estes kita diserang sama si Hellchat guys ya. Oke, langsung aja guys. Oke, Hellchatnya ke belakang siapa itu? Oke, Hellchatnya sudah mati duluan guys ya. Oke, waduh, si Estes kita mati guys ya. Oke, musuhnya sisa satu aja guys. Sehingga efek sana, oke, kita berhasil menang di sini guys ya, very good. MVP-nya si Kari guys ya, oke, Kari guys. Oke, sudah selesai guys ya, di sini ceritanya. Langsung aja kita ambil yang ini aja ya. Dan di sini kita ambil petinya 5 scroll, dan peti terakhir kita ambil guys ya. Di sini adalah peti. Dapat 600 diamond guys ya, sama ini peti hero guys ya. Nah ini kalian kayak kurang sama Tamus itu, kalian pilih yang mana terserah kalian guys ya. Oke, ini sudah semua guys ya, sudah diambil. Yang peti yang di situ juga sudah di dalam sini ya, sudah saya ambil guys ya. Kita keluar dulu guys. Oke guys ya, di sini kita petinya sudah ambil semua, sudah 100% guys ya. Jadi kita end aja guys. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saja di-subscribe guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.